Yuliana Sagala. Yuliana Sagala adalah seorang jaksa, bukan sekedar jaksa biasa. Dirinya pernah ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Bali. Sebelum menjabat Kajari di Bali, dia juga pernah menjabat sebagai Kajari di Lampung Utara. Yuliana Sagala mencatatkan prestasi yang luar biasa. Baru menjabat 9 bulan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dia berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 5,9 miliar rupiah. Yuliana Sagala diketahui telah banyak mendapatkan penghargaan selama menjabat.